Let's say kalau kami potong gaji lah RM100 per month. Parlimen 222 baru 22,200. Adun baru 50,000 saja. Terus sejauh mana dia boleh menampung keperluan untuk membantu rakyat segi kenaikan. Itu tidak masalah bagi kita. Kami mau rasa juga. Dan kami memang terasa juga. Bila 97 naik, kami terasa juga. Tapi pada saya, kerajaan mesti mencari pemimpin yang terbaik, jangan sampai beban ke rakyat. Kami dalam kaitan rakyat menjanjikan kepada rakyat, kalau menang kami turun 50%. Macam mana kami dapat itu duit? Itu kami punya perancangan. Kami tidak payah cakap bahwa kami cakap, tetapi kami akan laksanakan. Tetapi YBN sekarang, bila perintah, kita sudah cakap, selepas 3 bulan atau sehari, semua akan naik. Dan semua kena beberapa langkah akan dilakukan oleh kerajaan. Jadi pada saya, soal potong gaji tidak masalah. Saya tidak masalah. Dan rakan-rakan kami dalam pimpinan pun saya rasa tidak masalah. Cuma apakah itu sebagai penyelesaian yang konkret ataupun penyelesaian yang jangka panjang? Bagaimana penyelesaian jangka panjang? Adakah harga minyak ini bertahan menaikkan 20% atau turun atau meningkat? Itu patut dipikirkan oleh kerajaan. Sebab mereka yang pegang semua segala-galanya. Mereka tahu ini ekonomi merundung atau tidak. Berapa pendapatan tahunan, berapa bilion mereka dapat, itu orang tahu. Jadi sepatutnya kerajaan harus mempunyai satu pendekatan yang tidak membebankan rakyat. Itu satu. Yang kedua, saya juga mendapat maklumat bahwa bukan saja harga minyak naik, tetapi malahan tarif listrik juga akan dinaikkan. Kertas kerja sudah ada, harga pun sudah ada. Tinggal hanya menunggu kabinet lulus atau menteri umum. Kita tetap bina. Jadi ini kalaulah tarif ini pun naik, ini juga beban kepada rakyat. Dan okey, potong lagi gaji kami, atau potong lagi gaji pegawai kerajaan, atau potong gaji Perdana Menteri. Jadi apa sebenarnya kerajaan itu mencari pendekatan formula yang tidak memberikan kesukaran kepada rakyat, terutama sekali rakyat yang berpendapatan rendah.